Boleh kerja boleh. Apa yang dia sudah tentukan juaranya si A si B jelas ini nyata. Jadi memang independen juri di sini benar-benar dilihat kepiawaiannya untuk menilai burung kira-kira tepat gak pilihannya. Tapi kalau ini kan nggak bisa. Dia tentukan A-nya kemana, B-nya kemana. Jadi menurut saya lebih fair lah. Bagus, bagus. Jadi lebih real, lebih nyata, dan mudah-mudahan kicauannya suka. Karena merasa langsung to the point ini. Gitu, nggak ada bayang-bayang lagi. Saya pikir terobosan bagus. Jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, komen, share. Kok mantap sih? Oh iya dong, harus. Pasangan 17 dan 20 tas perbudak juara keempat. Oke, tulis kunci. Hari ini hari Sabtu di lapangan PMM kita kedatangan salah satu pemain besar nasional, Bos Boni, sudah puluhan tahun dan prestasi burungnya juga sudah tidak terhitung lagi. Bos Boni, alasan apa hari ini datang ke lapangan PMM di Otista? Hari ini saya pengen lihat sistem penilaian baru dari gelarannya PMM. Makanya begitu saya lihat, benar-benar, ini nyata nih berarti. Langsung ditujukan langsung ke nomor gantang. Jadi untuk juri mencabut kembali bendera kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, jadi apa yang dia sudah tentukan juaranya si A si B jelas ini nyata. Kira-kira seperti itu.
Bahkan tadi kan sebelum buat beneran di konser, ada petugas lapangan yang ngambil titir, ada catatan kecil konser mereka, udah nggak bisa ngikut ke di sini berarti kan? Iya betul. Jadi memang independen juri di sini benar-benar dilihat kepiawaiannya untuk menilai burung, kira-kira tepat nggak pilihannya. Itu kelihatan dari juri tersebut, jadi nggak bisa dimain-mainin. Kalau sistem seperti ini yang sudah dilakukan seperti ini, Bos Boni udah pernah melihat belum? Belum, makanya saya sempat, oh, inovasi baru nih. Baru? Iya, buat kita, yang lain kan mungkin sebelumnya nulisnya di papan. Iya. Pada saat nanti mau ngoncer kan, dia ngeliat temannya ke A, lebih condong ke A, dia bisa lari ke A gitu. Tapi kalau ini kan nggak bisa, dia tentukan A-nya kemana, B-nya kemana. Jadi menurut saya lebih fair lah. Terus hari ini di luar sistem penjurian, di luar sistem penilaian, burung apa yang dibawa ini? Fleci. Nggak masuk ya? Kalau di kelas member lumayan loh tiketnya 500 berapa gitu. Terus tanggal 6 Agustus kan PMM anniversary di Masterpiece, Bos Boni ikut gak? Insya Allah kita lihat jagoan kita ya. Jadi memang yang saya bawa kan lapisan, kebetulan jagoan lagi pada nyulam, mabung, jadi kita bawa lapisan aja, tapi insya Allah saya hadir. Dan terus ini kan sebetulnya praktek langsung, simulasi sudah dilakukan beberapa saat lalu ketika sistem ini akan diberlakukan, dan ini rencananya akan dilakukan di acara anniversary Masterpiece. Gimana menurut Bos Boni? Bagus, bagus. Jadi lebih real, lebih nyata, dan mudah-mudahan kicauannya suka, karena merasa langsung to the point ini, gitu, nggak ada bayang-bayang lagi. Saya pikir terobosan bagus. Tapi menurut Bos Boni ini, kicauannya suka nggak? Akan kaget nggak dengan gaya seperti pasti ini? Pasti ada pro dan kontra ya, oh, iya. Karena itu sesuatu hal yang baru, jadi wajar lah kalau memang masih ada yang belum cocok atau gimana, itu wajar. Jadi terbiasa dengan pakem lama itu udah kebiasaan kita sebenarnya. Cuman kita perlu inovasi-inovasi baru seperti ini, jadi lebih berwarna. Menurut Bos Boni, hari ini kan menurut Bos Boni udah bagus, Bos Boni udah puas. Tingkat kepuasan dengan sistem ini, dengan menjaga nilai-nilai fair play, dari 1 sampai 10 ada di angka berapa? Saya masih tulis di angka 8 ya. 8 karena saya belum memahami benar. 8 tertinggi loh. Iya, lumayan lah. Paling top kan 10. Iya. Jadi 8 ini saya pikir saya juga harus mempelajari lagi. Dilihat sepintas tapi mudah dipahami kan? Iya, masih masuk akal lah. Masuk akal ya. Iya. Bos Boni terima kasih banyak. Oke, dan semoga burungnya prestasinya ke depan makin bagus terus. Amin. Ditunggu loh jagoan-jagoan barunya. Amin. Ini dan saya mau jajal yang baru nih. Ini baru nih, baru. Yang tadi? Yang tadi juga baru sama. Makanya saya jajalin lapisan-lapisan. Jajal lapisan lumayan ya. Bos Boni sekali lagi terima kasih banyak ya. Siap, makasih. Tantangan 17 dan 20, tas perbudak juara keempat.